aku hari ini adalah aku harus foto untuk bikin perpanjang residence permit aku karena udah mau habis. Terus abis itu aku bakal ke kampus buat ketemu dosen, tapi first aku harus bikin apa, harus foto dulu di tempat foto gitu. Sekarang aku lagi make up, siap-siap berangkat. I'm actually on the way buat ke tukang fotonya. Sebenarnya aku udah langganan banget foto di situ. Jadi kayak setiap aku ada foto buat visa, buat apapun, pasti aku foto di sana. Even pemiliknya pun tahu aku gitu. Jadi sekarang aku mau foto di sana lagi. Harganya emang affordable banget. Biasanya dia suka kasih diskon gitu. And after that, I will go to my campus untuk ketemu dosen membimbing aku. Aku harus nyelesain my final project. It's so scary because like I don't even like doing that. Apalagi setelah liburan ini aku kayak menghindar sebenarnya, but I have to do this. Sebenarnya masih spring, like I said before, but udaranya kayak udah cukup panas. Dan ini aku ada di lingkungan kampus aku sih sebenarnya, karena tempat fotonya tuh emang dekat dari sini. So I will just walk and then semoga aja nggak ngantri di sana. Dan satu hal yang actually want to share is aku lagi belajar banget kayak vlogging in public atau filming in public, karena aku kayak masih malu buat ngangkat HP. By the way, aku selalu waktu pakai HP, aku punya kamera. Tapi first aku selalu mikir kalau sebenarnya mereka tuh yang mungkin yang liatin kita di sini tuh mereka juga nggak peduli kita mau ngapain. I mean, they don't care. And then satu hal juga yang bikin aku selalu berani adalah like the only thing that I should care more is you guys, itu kalian. Jadi aku harus memprioritaskan kalian. Jadi kayak kalian harus feel what I feel here dan kalian harus see what I see here. Jadi I will try to show you guys like everything that I see here, that I feel here. That's why I will choose you. Dan aku gak bakal malu untuk nge-vlog in public lagi. Bir de hocası ya zor, yani aslında zor değil de sorular ama biraz evet. Anlaman lazım. Evet. Anlayıp hangi formülü kullanman gerektiğini bilmen lazım. Doğru, aslında kolay da ama. Yani çok iyi şey lazım biz anlamak. I'm going to the library karena aku harus belajar dan ngerjain tugas.
guys, jadi di sini aku mau cerita tentang kuliah aku sekaligus lanjutin vlog aku di minggu sekarang. Jadi aku baru banget selesai ujian midterm ya hari ini, dan itu satu-satunya ujian yang aku punya di semester ini. Semester ini aku cuma punya 3 matkul karena aku itu semester akhir ya, udah mulai sedikit kelasnya. Aku bakal kasih tahu kenapa sih kelas aku tuh sedikit. Jadi dari dulu tuh biasanya aku suka nyicil ngambil kelas dari semester atas tuh di semester sebelumnya, yang bisa dicicil dan bisa disambi dengan kelas-kelas aku yang lain. Terus juga aku ngambil beberapa kelas di summer juga. Terakhir itu banyak banget kelas aku yang ditransfer waktu aku exchange di Romania, di Bukares. Itu yang menyebabkan di semester akhir ini tuh aku cuma punya 3 kelas. Dan untuk tugas akhirnya itu mereka nggak ada ujiannya. Jadi nanti aku cuma butuh ngerjain kayak laporan, presentasi di akhir semester nanti. Abis itu bakal ada wisuda, yay. Wisudanya tuh ada 2. Ada wisuda di kampus dan juga ada wisuda dari YTB atau dari beasiswa. Itu sebenarnya yang aku pengen datang banget ya, karena kita bakal kayak wisuda sesama semua award di YTB di tahun aku. Kemungkinan sih itu bakal ada di Juli atau akhir Juni sih, soalnya belum ada rilis tanggalnya untuk wisuda itu tanggal berapa aja. And di sini aku mau spill rencana aku. To be honest, aku belum ada atau emang nggak ada rencana mau langsung S2 setelah ini. Aku mau S2 tapi nanti setelah maybe 1 tahun atau 2 tahun setelah ini gitu, nggak pengen langsung. Dan aku mau spill dulu, aku juga udah secure 1 spot internship untuk summer ini. Jadi kemarin tuh aku baru dapet LOE, yay. Dan itu tanggalnya adalah sekitar dari September sampai November. Aku juga lagi mikir, dan itu kan bakalan ada di September dan November. I would like to try to find something else sebelum itu. Mungkin aku would like to stay in Turkey first, tapi it depends sama beberapa hal juga. Jadi kayak well sih aja. Dan disini aku mau cerita juga tuh. Jadi kemarin kan aku baru pulang dari Romania, dari exchange aku di Bukares. Aku pulang sekitar bulan Februari. I started my college again. Aku mulai kuliah lagi di Turki. Dan aku balik lagi tinggal di asrama. Aku merasakan kembalinya aku di asrama itu bukan hal yang bagus buat aku ya. Setelah aku di Bukares tuh, emang aku stay alone. Kayak aku stay sendiri, satu room sendiri. Dan itu benar-benar bikin aku comfy banget. Dan sekarang aku harus balik lagi di asrama, dimana aku harus hidup bersama 3 orang yang lain di dalam satu space, di dalam satu room. It's not a good thing for me. Maka dari itu aku sekarang kayak lagi mikir, what if I just moved out to apart? Gimana kalau misalnya aku sewa apart aja? Tapi di sisi lain adalah karena asrama itu kan free ya, gratis, karena aku sebagai awardee YTB. Dan kalau misalnya aku sewa apart, aku bakal ada pengeluaran lagi yang udah jelas itu bakal lebih banyak dibanding pengeluaran aku yang lain. Tapi we'll see aja. Dan sekarang aku masih di asrama sih, dan stay there like, and I feel like I'm surviving actually. Aku juga butuh space untuk konten. Like, kalau misalnya di asrama tuh aku gak bisa taking rest yang proper. Satu hal lagi, kalau kalian tinggal di asrama, internetnya jelek banget. Bahkan kalau kalian pakai internet kalian sendiri itu bakal jelek juga, because a lot of people living there. Dan jadi mahasiswa akhir yang sekarang udah tahun kelima tinggal di Turki, I feel like a lot of things changing in my life during this past five years. Karena aku pulang ke Indonesia itu kayak cuma sekali doang waktu COVID, which is kayak 3 tahun yang lalu. Aku bakal ngakuin juga kalau a lot of things change in my life, maybe change in myself, and like the way I'm thinking, the way aku berpikir, the way I'm pakai pakaian dan sebagainya, itu bakalan emang udah berubah. And I think it's normal for the people that live abroad for that such a long time. Aku juga kayak bersyukur banget bisa punya kesempatan buat living abroad, apa ya, kayak ngajarin aku banyak banget hal, terutama tentang kemandirian, terus kayak gimana aku bisa ngatur uang dan sebagainya. Dan mungkin untuk vlog kali ini aku cukupin di sini. And karena ini udah selesai ujian juga, jadi aku kayak pengen lanjutin buat talking di vlog ini. Dan untuk nextnya, semoga kalian juga bisa suka sama konten-konten aku. And see you di video berikutnya.
bye.